Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, seturut tradisi Gereja Katolik, Gereja sejagat merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Namun kita di Indonesia atas persetujuan Konferensi Wali Gereja dipindahkan ke hari Minggu untuk dirayakan bersama dengan umat. Pada sore hari ini di bawah tema Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil, kita diajak untuk bersatu hati memuji dan bersyukur kepada Allah karena Ia telah melakukan karya yang ajaib dalam hidup manusia. Teristimewa telah memperkenankan bundanya perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga seutuhnya. Pada hari yang sama ini kita juga bersyukur bersama keempat frater kita yang akan membaharui kaum-kaum suci mereka dalam serikat Sabda Allah di Gereja Paroki Santo Antonius Padua Genewa ini. Peristiwa ini dapat terjadi hanya karena kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita, terutama untuk keempat frater dalam serikat Sabda Allah. Kita berdoa semoga rahmat Allah yang luar biasa ini menuntun dan membimbing para frater kita semua dan seluruh umat dalam perjalanan iman selanjutnya. Semoga kita tetap setia, berani berjuang, dan dengan rela hati mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah seperti Bunda Maria, karena keyakinan bahwa Tuhan tidak ada, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita semua bangkit berdiri, bersama dengan kor kita menyanyikan lagu pembuka mengawali perayaan syukur ini.
Kita mendukung mereka dengan Kristi kita
dalam spirit Sang Bunda. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tema ini menyadarkan kita masing-masing akan panggilan kita, baik hidup berkeluarga, panggilan imamat, hidup membiara, adalah misteri dan tidak bisa dijelaskan dengan akal budi. Maka marilah kita di awal versi kudus ini menyesali segala dosa dan kerakuan manusia dari kita, dan kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Kita nyatakan tobat kita dengan menyanyikan lagu kita. Thank you.
Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, yang telah mengangkat kuras peralahan Maria yang telah bernoda dengan jiwa dan raga di dalam kemuliaan surga. Pada hari yang sama, para frater kami akan membahami kau-kau kemuliaan mereka dalam serikat sabda Allah. Semoga yang mereka setia mengikuti kau-kau suci yang telah diikrarkan, mencontohi teladan Sang Bunda, menjadi pribadi yang taat, setia dan rendah hati. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kami semua yang hadir dalam perayaan suci ini. Semoga peristiwa hari ini membuat kami semakin mengalami kami kepada-Mu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang berjanjikan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan itu dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Kini kita memasuki upacara pembaharuan kaul bagi keempat frater kita. Frater yang dipanggil namanya akan berdiri dan menjawab, "Saya hadir." Menyalakan lilin kaul pada lilin pasca, kemudian maju ke depan altar. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Veni Creator yang didahului dengan ajakan imam seleran. Mari kita mengikuti upacara ini dengan hikmat dan penuh. Keempat frater yang akan membaharui kaum adalah Frater Arun Rugeras SP. Saya hadir. Frater Mube Podasius SP. Saya hadir. Frater Sigabese Johannes SP. Saya hadir. Frater Sumarto Octavianus SP. Saya hadir. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus, Roh yang menguduskan dan melengkapi segala kekurangan kita dan menyanyikan Wedding Creator.
Sancti Spiritus Sunt Ratione Docuis, Deus Signorus Tutte Passatere, et de semper constatione Gaudete, Vestis cum Dominum Menikrakan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
keputusan utama, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan menurut konstitusi-konstitusi Serikat Serta Alam. Saya mengikrarkan kantor ini di hadapan Patel Salvator Tovari SPD sebagai Wakil Superior Jenderal dan di hadapan komunitas ini. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima tobatku ini yang kupersembahkan karena cintaku sebagai anak terhadap anakku dalam persatuan dengan cinta abadi Roh Kudus dan dalam persatuan dengan segala korban hati Yesus, hati tak kemana Maria, Santo Yosef, dan segala Roh Kudus. Bersihkanlah saya dari segala dosaku dan sudilah menyempurnakan korbanku ini. Didorong oleh cintanya kepadamu, kiranya saya sanggup menanggung segala korban-korban ini. Sudilah menggunakan segala kemampuanku kini dan seterusnya. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau lah yang memberi segala anugerah yang diturunkan demi jasa dan pahala serta Allah yang telah menjadi manusia. Saya mohon dengan rendah hati, semoga juga kekuatan hatiku yang lemah. Jadikanlah saya seorang yang rendah hati dan beratur dan keseringan ini, yang tidak mengenal Tuhan lain selain memuliakan Engkau dan serta ilahi serta karya penyebaran Injil. Dengan kau-kau ini dan dengan segala doa, pekerjaan dan jadilahku, saya mau membantu mengajukan segala usaha dan kepentingan serikat ini dan supaya saya sanggup menepati segala janjiku ini. Saya mohon bantuan secara malaikat dan Tuhan Yesus Allah dari semua para pimpin serikat ini yang telah menyaksikan pengkaran atau kaum-kaum ini. Amin. Mm-hmm.
kami, terimalah kiranya roti dan anggur dalam bagian yang dipersembahkan. Semoga berkat doa permohonan santa kami jadi hanya di surga dengan jiwa dan raganya, tapi kami tahu obat kami yang aku cinta kasih. Terimalah persembahan dan kau-kau yang tidakkan api nanti ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Mari mengalahkan hati kepada Sampai jumpa.
kami kepada Tuhan anak-Mu. Kristus menyembuhkan jiwa dan raga kita. Menghendaki penebusan umat Allah dengan kerahiman
berkenan melimpahkan berkatnya kepada saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari selamat dan dimanapun merasakan perlindungan Tuhan dan melalui Tuhan sendiri, saudara-saudari dipandang pantas menerima penciptaan kehidupan. Semoga saudara-saudari yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada pesta Maria diangkat ke surga, memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Semoga saudara-saudari sekalian dikuduskan, disembuhkan, dan selalu diberkati dan dilimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini pesta hari raya Santa Maria diangkat ke surga dan ekaristi pembaharuan kau terlalu suci kepada saudara kita telah selesai. Pergilah kita diurus. Mari kita pulang dalam damai.